itu tahlilan dulu atau yasinan, baca doa, tapi baca doa makan. Pak Ji, ngono ki nek jare nek bojone meteng iki motengi ingkung niku ora oleh lho. Yang orang Samarinda bingung mau bungkus berkatnya. Nek gendure ning Bengkalis pripun, Pak? Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Eka Harnawa. Silahkan subscribe channel Eka Harnawa untuk informasi tentang kesenian, kebudayaan yang berada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La syakatu la zidanna kum la taqatu min adabil syadid. Amma ba'du. Nah, pada kali ini saya menghadiri undangan genturen di tempat saudara genturen selamatan, yaitu HJT kirim doa kepada leluhur. Bagaimana proses genturennya di adat Jawa, terutama di Ponorogo? Simak videonya berikut ini. Ini adalah apem. Nah, kalau ini namanya sekul suci, ini yang ini golong itu nasi dibentuk bulat. Nah, kalau sekul suci ini nek wong Jawa ngarep sego gurih itu rasanya mirip seperti nasi uduk. Pak Ji, ngono ki nek jare nek bojone meteng iki motengi ingkung niku ora oleh lho. Kan nek mau muni ngono kae kan ora oleh jare. Iya to? Jare oleh berkat. Oke. Dijaluk bojone. Ora oleh. Banyolan lawas metune cedher ora oleh. Eh Mbah Kong. Nah iya. Jadi nek ning adat Jawa iki nek genturen sing tukang motengi iwak iki nek bojone meteng kuwi ora leh motengi iwak. Lah monggo arep lagi iki. Sakit. Pripun, Pak? Kalau pas gawe metenge bojone. Oh, iya. Ora dadi. Sambil motengi, Pak, ndak boleh. Ndak boleh ya. Dadi nek. Nek pas gawe. Inilah tutorial motengi, Pak. Iki ingkung apa lodo, Pak? Ingkung lodo. Ya ingkung. Sing ora piki ingkung loro, ingkung-ingkung. Aku bete Bu. Lah kita mangan iki ingkung rayon. Betul. Diket-diket. Itu karo panggang. Karo panggang sih. Lah. Ora ingkung menyu harus iku rayon kok. Nggih. Kowe to Bang. Ora ngerti ya. Jadi beginilah
prosesnya gendurin atau selamatan atau sedekah di masyarakat Jawa. Ini lokasinya di Ponorogo. Jadi gendurinnya ini kirim doa kepada leluhur dengan cara gendurin selamatan kiwae. Tak Pak Ji, Pak Ji. Nah, ini ayamnya yang dinamakan Sekul Suci Ulam Sari. Ini merupakan wujud rasa syukur dengan cara bersedekah. Di sana ada jangan kluweh, jangan tempe, jangan kluweh itu rezeki ini ben linuwe. Ben luwe-luwe. Ada kering, mie, ini ayam goreng, serundeng. Nah, sekarang arep bungkus berkate. Masih dengan nek kalau dulu daun pisang semua, sarete saiki model diganti ya, Pak Ji. Iya, kertas. Pertama ditekuk. Nah, silang ini sih setelah itu membentuk silang baru ditekuk ini. Terus diangkat. Nah, adalah diplenet-plenet. Diplenet-plenet. Terus yang sini juga disilang gitu. Nah, disilang. Nah, wis dadi. Iki enake kurang ning Ponorogo tok. Terutama wilayah Kidul bungkus berkat ini. Nah, praktis beginilah. Ini balungan. Loh, itu kok enggak dibungkus-bungkus kenapa? Nah, ini saya ini kan orang Samarinda, Mang. Nggih. Jadi enggak bisa bungkus ini lupa sudah. Wah, alah. Tapi aslinya sini terus ya, merantau ke Samarinda. Suka lama meninggalkan adat di sini. Terus lupa. Daya di sini ya lupa, nggak pernah bungkus seperti ini. Nah, nanti minta tolong ya, Mas. Minta tolong. Oke, okay, ya. Nggih. Tapi kalau makan di tempat pas itu. Harus habis, kalau makan di tempat harus dihabiskan ya. Berat. Ini bagiannya paling banyak. Sih. Porsinya besar ini. Porsinya besar. Karena nggak dibungkus. Ya kalau dibungkus nggak cukup ini. Ya cukup. Ini orang Samarinda bisa bungkus. Lah iya. Ini yang orang Samarinda bingung mau bungkus berkatnya. Akhirnya berkatnya dimakan di sini. Ya, makan dulu. Makan di sini. Nah, sudah selesai. Itu yang paling hebat bagi pembaginya. Sing tukang bagi kok iso pas ngono kuwi piye? Piye Mas Hendri carane ngono kuwi? Tong-tong di penake pripon-pripon ngoten. Lah yo kira-kirane iso sip sepas ngono. Ahlinya ahli. Pakarnya. Pakar nggih. Nek gendure ning Bengkalis pripun, Pak? Yo kelompok-kelompok ngono puluhan dadi 4. Oh, dibagi 5-5 ngoten. Terus di kadum tiang gangsal. Oh, wis disediakan ngoten to. Wis ditaningi untuk 5-5 ngoten. Neneng Tuban piye, Mas? Neneng Tuban. Oh, karek karek bagi ngono ya. Neneng gone maratuwaku kabeh cah lanang diundang. Genduren nggih. Sak sing cilik-cilik tapi mulai ranggo berkat. Dipangan ning nggon ngono. Dadi wong lanang tok sak enak-enake. Iya ana giri nggone bojoku ngono kuwi. Dadi sak juve sak sanji. Mepoke sing lanang lho kuwi kabeh. Nek Purworejo piye de? Tau genduran yang kono ora? Genduran yang kono iki modele wis langsung gesek malah. Oh. Gesek pringgi. Oh. Tapi saiki
ini aku baru mulai kokono itu di kene ditaruh di apa tas yang ketat itu loh. Dari satu. Mungkin betul maaf seperti boten mam anu lek aku kalau yang punya acara mantan misalkan. Nah, itu enggak pandang laki perempuan kemarin itu dikasih satu-satu. Oh, semua undangan nggih niku. Iya, undangan. Tetapi kula niku mantan niku nggih acara mantan itu lunga terus dia langsung kesian pengen lho. Iya. Kepanku. Kayong kena nggone dhewe megengan ngono kae to. Iya, kematan besek. Oh, besek ya. Sampai Mbak Gilen tahu enggak kapan? Dari Jogja, Jangke. Nggih mepet ya. Iya, terus anu tahu lho, si. Pasar anu itu arah Pantai Comot. Banjar anyar niku lho. Mendone kan Jurangka. Ten Jurangka perusahaan pasare pripe? Nggih. Iya, pripe tumut njong. Cuma kan dekat situ. Nggih, pasare umum. Nek perlu toko kan, ini merupakan gampang itu. Tentu berbeda. Nah, biasa nggak kan? Oh. Talilan nggak kan? Pamit, biasa kan betul sih kata begitu. Nggih, kata dia ini malah sepan dia kan? Di Samarinda, itu orang punya adat apapun, misalkan sunatan atau pokoknya punya adat kirim doa lah itulah. Itu tahlilan dulu atau yasinan, baca doa, habis baca doa makan. Kadang makan jalan, yang sering makan jalan tadi sama orang itu. Nanti setelah makan-makan, selesai semua makan, baru dikelilingi ini nasi kota. Okay. Nah, itu. Itu aja. Untuk berkat. Berkat sih di rumah ini. Nih, kalau misalkan nasi di tengah seperti ini, tidak ada. Ampengan itu tidak ada? Tidak ada, tapi kalau acara potong tumpeng itu ada. Okay. Biasaan itu pasti potong tumpeng. Sifatnya nasional. Nasional tumpeng. Tumpeng itu kan untuk apa simbolis lah. Nek Banyuwangi piye, Mas? Kurang tahu kenduren teng kono ya. Muhammad. Oke dulur, jadi demikianlah tadi prosesi tata cara upacara genduren. Genduren kirim doa leluhur neng daerah Ponorogo, khususnya saya di Karangan Balong. Begitulah caranya. Jadi seji desa mawa cara wonten nika semua mempunyai adat istiadat tersendiri. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda untuk melestarikan adat istiadat dan daya Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.